Mana nih film? Eh, semua. Mana Izur, mana? Izur. Saya, nah, Pak. Ah. Ini Pak saya. Ini jenggotmu. Sini. Masuk. Yang lain. Sana. Makanya punya jenggot. Sini. Apa? Nah, sini duduk dulu. Ya, saya duduk. Gimana? Lebaran kemarin pulang kampung? Ya, Bapak mah tahu sendiri atuh. Gimana mau pulang kampung, Pak? Gaji saya kena potongan. THR saya juga kena potongan lagi. Baru-baru bisa pulang kampung, Pak. Bagus, itu bagus. Pak mah. Kenapa, begini, karena saya ini sayang sama kamu. Perusahaan berhati baik sama kamu. Terus? Ini sebenarnya jatah saya. Apa itu? Saya berikan kepada Izur sebagai bonus. Ini apa? Duit, Pak? Bukan. Ini duit. Tapi, walaupun bukan duit, ini isinya. Kamu boleh bermalam di tempat yang mewah. Cottage yang indah selama 2 hari 2 malam. Aduh, gratis. Cottage lu bagus juga, Pak. Aduh. Asik juga nih. Makan gratis, tidur gratis selama 2 hari 2 malam, 5 orang. Sekeluarga gitu. Sekeluarga. Ini percuma, Pak. Kenapa? Enggak ada duitnya, Pak. Mau ongkosnya gimana? Ya, tinggal dari sini ke sana aja sepadai-padai kamu lah. Ah, udah saya jual aja ya, Pak ya. Jangan lu. Itu ada misinya. Mission impossible ada misinya apa? Karena Izur saya beri ini, itu ada tugas, misi. Loh, apa lagi? Ah, Obama, apa sih? Kamu tahu kan, si Linda? Oh, pacar Bapak yang baru itu? Enggak. Kenapa, Pak? Amin? Aborsi? Oh, enggak, saya mah enggak mau. Aborsi, enggak mau. Bukan itu, apa? Aborsi, bukan jangan, itu. Pak. Bukan aborsi, bukan. Apa tuh? Dengar-dengar berita, si Linda itu punya cowok simpanan, pacar gelap lagi. Jadi simpanan Bapak punya simpanan lagi? Nah. Wah, simpanan berganda namanya, Pak. Gelap. Iya, gelap lagi. Wah. Itu. Terus? Makanya, Izur saya tugaskan, sebab si Linda itu dalam beberapa hari ini tidur di sini. Di sini. Oh. Sama pacar gelapnya itu. Jadi saya ke sana? Si Linda itu, ada apa-apa kamu kontak ke saya. Ada tugasnya, terus kontaknya gimana ya, Bapak? Handphone. Saya kasih pinjam. Ini kan kita sudah punya nih voucher untuk menginapnya, tinggal ongkosnya. Punya ide nggak gimana nih dapetin ongkosnya nih? Nah, gini aja, Pak. Ini voucher ini, kamu jual aja sama keluarganya Pak Molen. Jual harganya 500 ribu. 500 ribu? Kan untung kita bisa dapat 500 ribu. Hah? Ini voucher kan berlaku 5 orang. Ya. Ya pas toh. Hah? Pak Molen, Bu Tiwi, Molly, sisanya dua-dua. Ya kita. Ya bener. Bener ya. Lumayan kan buat jajan ya? Kamu memang copet dengan feeling so good deh. Ayo, yuk kita rayu keluarga Pak Mol, yuk. Lu yuk kamu saja toh. Wong aku yang sudah kasih ide, kamu toh yang kerja. Aku ini sekarang mau tidur, mau cari inspirasi bagaimana cara mencopet yang layak dan manusiawi. Lu mah suka melempar ide sembunyi badan. Daripada kamu, tong kosong bunyinya nyaring. Tidak boleh. Pokoknya kamu tidak boleh ikut tur kampus ke pantai. Masa lihat pantai aja bayar 500 ribu? Kalau lihat pantai yang nggak bayar juga ada. Halo? Oh, Ibu. Sudah, nggak usah nangis terus toh. Kalau nggak jadi ke pantai nggak usah nangis terus, ya kan? Kalau soal pantai kan juga bisa ke Ancol, lebih murah, lebih dekat. Nah. Emangnya papi mainannya ke Ancol kayak waktu pacaran dulu? Duh, siapa yang ngomong ya? Hah? Mami. Tuh kan mami kamu bikin malu-malu terus.
Makanya ibu kan sudah tua, nggak usah kerja toh bu, duduk-duduk saja, ya kan ada pembantu yang ngurusin ibu. Iya ya deh bu, nanti kalau, nah tapi saya rundingan dulu loh bu sama papinya Molly, kalau nggak nanti sore, ya besok pagi ya bu ya, saya ke Jogja. Iya iya bu. Daripada ke Jogja ya. Mending ke pantai bu, enak bu. Iya mending ke pantai, lebih enak bisa berenang bu, ke Jogja mah nggak enak. Main ke pantai. Loh. Ke pantai lebih asik, Bu. Enggak lagi ngomong sama ibu di Jogja. Oh, saya kira mau liburan. Urusan apa ke pantai? Iya, kali aja sama neneknya mau berenang. Udah. Lu, itu menangis, menghiung, seperti tukang putu. Hah? Siapa yang meninggal, Pak? Siapa yang meninggal? Hah? Meninggal? Hah? Meninggal? Dia menangis karena nggak boleh ke pantai sama ibunya, toh. Nggak boleh ke pantai? Karena ongkosnya terlalu mahal. Bayangnya tuh, lu. Ke pantai saja itu 500.000 satu orang ini. Hmm. Kebetulan ini mah Pak. Tenang, Molly, tenang, jangan ngehimung begitu. Ini saya punya yang lebih murah nih. Nah ini dengan fasilitas ini ya. Nah murah nih dengan hanya 500.000 saja. Itu satu keluarga Pak bisa menikmati itu pantai. Oh, ya iya. Dengan airnya yang asin. Huh? Nah bisa berenang. Huh? Nah. Di mana sih Bang itu? Di mana sih? Nah lihat aja sendiri. Mal, iya pokoknya asik. Ipi. Ini sih enak, ada kolam renangnya, ada pantainya. Oh. Di sini aja deh, Pi. Enggak ya. Apa-apa deh. Iya, 500.000. Murah pergi lah. Pak, murah lah saya mau. Ini sayang enggak dimanfaatkan itu yang namanya fasilitasnya bagus sekali, Pak. Boleh ya? Pergi. Ya, Pi. Ya, bagus, ya, bagus, ya, bagus. Iya, Pi, ya, kita ke sini aja ya, Pi ya. Tapi saya enggak berani putusin tergantung Mami dong. Ada apa tadi ribut-ribut ramai bener. Yang tadi Bu, yang tadi saya sebut yang ke pantai itu, Bu. Iya. Itu pakai wisata. Iya, Mi, ada kolam renangnya lagi. Iya. Terus dekat pantai ya, Pi ya? Iya, enak, enak. Murah ya, Pak ya? 500.000 Bu. Sekeluarga, Bu. Untuk 5 orang. Terus ada fasilitas yang nginep gratis. Terus berenang, nyobain air asin. Satu keluarga 500 ya? 500.000 aja. Tapi gimana ya, Isul? Ya. Ibu yang di Jogja itu sakit. Papi sama Molly besok pagi-pagi berangkat ke Jogja. Aduh, aduh, aduh. Kenapa, Pi? Mika udah tahu, saya nggak tahan kalau lihat orang sakit lagi. Iya, Pi. Apalagi Molly kalau lihat yang putri sakit, Molly nanti bisa sedih terus, nanti nangis terus di sana. Lebih repot lagi. Jadi tadi kamu ya nangis terus kok. Iya, Bu. Daripada nanti Molly nangis terus, ya. Pak Molly ikut sakit. Wah, lebih baik ya ke pantai aja lah. Ya, Bu. Oh, Mi. Ya, iya. Berapa? 500.000 500.000 ya? Murah. Satu keluarga ya? Satu keluarga. Ya, boleh ya. Ya deh, biar papi sama Molly aja yang berangkat ya, Pi ya. Ntar dulu, Molly. Papi diawasin. Jangan sampai melihat nih matanya gede. Oke, okay, beres nih, beres. Cobain 2 kilo jalannya nih, Pak. Ini masih jauh nggak kotejnya, Pak? Kurang lebih 1 kilo, Pak. Loh, kalau pantainya kira-kira masih jauh nggak dari sini? Kalau pantai 2 kilo dari Kotit, sebelah utara, Pak. Aduh, gila bener. Tapi kolam renang kan deket dong ya? Ya, kalau kolam renang 1 kilo dari Kotit. Aduh. Nanti udah sampai di kota kita berenang ya. Mana kuat kayak gitu. Ada apa sih, Pi? Ada apa sih, Pi? Ada. Ini ada yang hilang ini loh. Apa ya? Ada yang hilang? Ya, ya, ya. Nggak ketemu tuh. Hah? Ayo ah, temui dia. Oh ya, yuk. Tujuan lah. Kenapa sih, Pi? Pak Molen mah suka susah-susah. Kalau misalnya sakit asmanya melilit kambuh, telepon aja tuh dokter, di situ sudah ada nomor teleponnya. Gampang. Kok Bang Izur gitu sih? Jangan nyepelein gitu dong. Betul sekali. Bagaimanapun latihan itu juga perlu. Betul sekali. Kan harus. Kalau Molen sakit gimana ya? Nah, betul sekali. Konsentrasi, disiplin itu penting sekali. Ya. Jadi anggap aja lah Molen lagi sakit sekarang. Kamu ini sakitnya. Ya. Jadi Robin langsung angkat telepon. Robin. Telepon dokter. Ya. Robin telepon. Ya. Saya. Isul. Ambil koper ini ya. Oh. Bawa itu ke rumah sakit. Terus? Saya yang gendong Molly ke ambulans. Ya. Gitu. Ah, mendingan begini ya, kita berdua ngangkut Molly ya. Mau telepon sama betul. Saya napas buatan aja. Selama. Saya kan
kapten di sini lo. Ya, ya, ya. Sekarang kita latihan ya, oke? Ya. Boleh. Pura-pura sakit. Ya. Sakit. Sakit. Kenapa ya? Sakit. Sakit. Ayo enggak mau sakit kan? Hei, bukan. Robin angkat telepon. Saya. Koper itu kan yang sakitnya Molly, bukan koper, Pak. Jadi saya angkut Molly. Selamatkan dulu lo ya. Selamatin. Enggak kan harus diatur, harus disiplin. Kalau enggak akan kacau. Sekali lagi ya, Molly pura-pura sakit. Ya. 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 Ya, saya kamu telepon. Oh, sekarang telepon. Saya angkut koper. Nah, begitu kan bagus, 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 dokter. Ya. Ya. Angkut kemana nih? Harus diangkut kemana? Udah. Oh, udah. Ya, udah. Udah selesai. Oke, jadi begitu caranya, oke? Iya. Nah, itu begitu. Kalau gitu Mami mau bobo dulu deh. Ya, dadah. Mami bobo ya. Nah, sekarang begini, pemalem. Ini kita atau saya tuh mengajak ke sini sebetulnya ada misi. Ya, pemalem kan tahu bahwa saya Pak Beni ya. Nah, Pak Beni itu menyuruh saya untuk mencari seorang yang namanya Linda. Cewek. Oh iya. Ya, pacar gelapnya lah gitu. Oh, gitu. Pacar toh. Dicurigai sedang ada selingkuhan di sini. Oh, gitu gitu. Nah, kan sebagai Pak Beni itu yang membantu kita untuk ikut di sini, yeah, yang di sini, yeah. Sedangkan ini kan yang mahal ya, Pak ya. Itu 500.000. Dia kan yang kasih. Jadi saya berutang budi sama dia. Nah, kita disuruh mencarikan yang namanya Linda itu apakah benar sedang selingkuh di sini gitu. Oh. Jadi tolong bantu ya, Pak ya. Gitu. Jadi Linda itu selingkuh lagi toh? Hah? Linda selingkuh lagi? Iya, dia selingkuh dengan selingkuh. Ya, selingkuh kuadrat lah gitu lah. Enggak tahu lah pokoknya cari aja yang namanya Linda. Telepon. Jadi tas, kenapa sakit Molly? Ambulans, ambulans, dokter, ambulans. Ada ngapain sih? Kenapa? Sakit. Minta tolong ngambilin barang Molly. Aku kirain teh asma kamu. Iya Linda sayang, cepat kemari Linda. Sudah lama Linda ditunggu-tunggu nih, ya. Kemari Linda ya sayang ya. Halo. Aduh, nih kolam renang begitu biru indah ya di pinggir pantai. Wah, asik sekali. Boleh duduk ya, saya duduk nih. Aduh, kenalin, nama saya Isur, Pak. Aduh, ngomong-ngomong tadi yang ditelepon siapa? Linda ya, Pak ya? Kayaknya sih mendengar dari pembicaraannya, aduh, Linda sayang, Linda manis. Nampaknya Linda itu sangat menyenangkan ya, Pak ya? Bukan hanya menyenangkan. Saya sangat mencintai Linda, karena Linda milik saya satu-satunya. Begitu. Tapi kalau zaman sekarang ya, maaf nih. Kayaknya sih bagi Linda nih, Bapak bukan milik dia satu-satunya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oh, tentu. Saya tahu. Linda milik saya satu-satunya, ya. Tapi saya bukan milik Linda satu-satunya. Oh, iya. Iya, Pak. Bagus mau zaman sekarang. Bunyi Pak, kepasnya juga, nggak bunyi, coba Pak. Halo, Linda sayang. Ayo Linda, kemari Linda. Di mana sekarang Linda sayang? Ya? Ya Linda. Eh hey, Linda sayang. Halo, ini Linda teh, yang bukan sesuatunya itu? Ini Linda, yang bukan milik Bapak sesuatunya? Ya, karena Linda milik mamanya juga. Oh iya. Oh, salah kalau begitu. Oh. Siapa Pak? Pasiennya? Oh bukan, baru kenal. Bapak dokter, maaf Pak dokter, saya permisi dulu. Jangan suntik ya, permisi ya. Ketinggalan. Silakan. Hai Linda, ini gue Lia. Lagi ngapain lo? Jangan molor terus dong di rumah. Sini, banyak lo cowok-cowok yang selera lo itu. Kalau lo nggak kesini, lo rugi deh Linda. Sini ya, gue tunggu ya. Dah. Apakah saya juga termasuk cowok seleranya Linda? Oh, si Linda itu? Ya. Sama siapa aja sih dia mau, Om. Masa sih, masa sih? Ya, iya. Ya. Asal orangnya yang romantis. Romantis? Iya. Saya romantis. Tapi, selain dia punya pacar kelab, kayaknya si Linda juga punya cowok simpenan lain kok. Gitu ya. Loh? Kok Om tahu juga sih kelakuannya si Linda? Oh iya, iya, sedikit-sedikit. Om kenal ya? Mau. Jangan-jangan Om
cowok simpanannya si Linda juga nih? Enggak. Enggak kok. Bener nih, saya seliranya Linda. Ya. Kalau enggak percaya, tunggu aja. Kasih saya kesempatan berdua dong sama dia, ya? Kalau om mau, ya. Boleh. Ya? Bener ya? Bener. Janji. Janji. Hei, Dia. Ngomong-ngomong katanya ada cowok yang suka sama gue ya? Iya ini, kenalan dulu dong, ganteng kan? Aduh, ini si selera gue. Aduh, aduh om, ganteng banget sih om. Maco, Nek. Kan bener kan selera lo, gue gak salah. Ayo dong om, kita jalan nih om yuk. Ini, Linda! Linda Arto maksud gue. Astaga, Linda om. Ayo dong om, ayo dong om. Si om kenapa sih? Om, ayo dong om. Waduh, ini masa dari cewek-cewek ini pasti ada yang namanya Linda. Masa segini banyak cewek enggak ada yang namanya Linda. Tapi piye ya carane ya? Nanti aku kenalan sangkanya musuh akrab lagi. Iya. Wah, ini kesempatan. Ayo, bolanya mau tak kembalikan apa enggak? Mau. Oh, kalau mau, kenalan dulu sama aku. Siapa takut? Oh, enggak takut toh? Enggak. Woi, pasti ini ada yang namanya Linda salah satunya. Namaku Robin. Namaku Linda Astari. Linda Rahab. Linda Astari. Linda Lani. Linda Sohartini. Kalau saya Linda Lindi. Kok Linda kabeh toh? Lupakan, kalau Linda lupakan. Aku di situ loh. Taruhan siapa berani mencolek pantatnya dia? Ayo, ayo. Ayo. Berapa? Aku mah, saya mau berani lah. Benar. Suka, suka. Enak hati ngeri. Kalau saya nyolek, aku pengen melukan. Saya mah. Satu. Oh, nakal ya. Yuk, aku grogi ya. Grogi aku Pak Nolan. Nanti kalau aku nyolek dia, dia malah nyolek balik ke aku. Oke, nyolek-nyolek aja. Ayo dong, Pak Molen, senior ya. Nih, Pak Molen aja. Gini aja, Pak. Kalau Pak Molen berani nyolek ini, kita bayar 100 ribu. Siapa takut, Kak? Gaya nih. Oh, gaya ini. Papi kan tahu kok Mali ada di sini. Si Mali, anak Dewi. Boleh, boleh, boleh. Aduh. Kok papi tahu Mali ada di sini? Kok boleh ada di sini? Katanya mau tidur, kok ada di sini sih? Mali kan mau berenang. Aduh. Papi kena batunya, kena anaknya. Lagi anak sendiri kok yang nggak tahu. Iya malu dong itu ya. Kalau saya mau jadi bapak ya, itu yang namanya kepala pasirin ke pasir pak. Kayak apa? Kayak burung tang. Oh, burung tang. Besin tuh. Yang jahat. Aku sampai nggak kuatan ketawa tuh. Mau ngambil apa Molly? Kenapa sih? Habis berenang tuh. Asma. Benar, benar. Kamu benar-benar. Ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Sampai Jangan pergi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.